Saudara, saya ingin menegaskan tentang fungsi Satria 1 ini. Fungsi Satria 1 ini adalah untuk meratakan akses internet, terutama untuk keperluan pendidikan, untuk kesehatan, layanan publik, untuk masyarakat, untuk TNI, untuk Polri di seluruh wilayah tanah air, khususnya di daerah tertinggal, terdepan dan terpencil. Kembali lagi di FEB 9 Bicara dengan saya, Farida Dewi Maharani. Hari ini kita akan bincang-bincang mengenai suksesnya peluncuran satelit Satria 1 yang sudah dilaksanakan 19 Juni 2023 lalu di Florida. Pagi ini saya ditemani oleh salah satu direktur infrastruktur bakti, Kang Dani Januar Ismawan. Selamat datang Kang Dani, terima kasih sudah hadir di sini. Tapi sebelum kita bicara nih Kang Dani, saya ingin mengucapkan selamat kepada Kang Dani dan teman-teman Bakti Kominfo atas peluncuran Satria 1. Terima kasih Mbak Dewi. Oke, Kang Dani, sudah diluncurkan dan kemudian kemarin juga sudah mulai banyak pemberitaan mengenai peluncuran Satria 1. Dan kalau misalnya kita tracking nih dari pemberitaan, Kang Dani, sebagian besar mengatakan bahwa Satria 1 adalah satelit internet pertama di Indonesia, terbesar di Asia, dan 5 atau 4 besar di dunia. Nah, ini kata terbesar itu sebenarnya merujuk kepada apa sih Kang Dani? Apakah memang dari kapasitasnya kah? Ataukah memang dari sisi multifungsinya kah? Atau jangan-jangan hanya sekedar ukurannya aja yang besar nih Kang Dani? Oke, baik, terima kasih Mbak Dewi. Tentunya kesuksesan di peluncuran ini juga merupakan kerja keras dari teman-teman Bakti ya. Karena ini merupakan perjalanan yang panjang. Proyek ini dimulai sejak tahun 2019. 2019. Dengan, itu mulai dari ide untuk perencanaannya atau memang sudah mulai? Kalau perencanaan bahkan sebelumnya, karena ini kan proyek KPBU ya, kerjasama pemerintah badan usaha. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan Mbak Dewi, apakah, tadi saya koreksi sedikit, satelit internet pertama. Nah, sebetulnya itu betul, tapi saya tambahkan yang merupakan milik pemerintah. Yang milik Indonesia. Pemerintah. Ya. Jadi pertama nih Kang Dani. Pertama ya, milik pemerintah Indonesia yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, yang kedua, dari sisi kapasitas memang Satria ini kapasitasnya setara dengan 150 gigabit per second.
dan untuk saat ini memang terbesar kapasitasnya di Asia. Namun kalau di dunia ini menjadi yang kelima satelit dengan kapasitas terbesar ya, betul. Nah, ini merujuknya kepada apa nih kata terbesar? Apakah memang hanya dari, berarti dari aspek dari kapasitasnya aja? Dari sisi kapasitas, ya. Nah, disebut juga kan sebagai multifungsi, Kang Gijeni. Ini gimana nih fungsi dengan kapasitasnya akan seperti apa, Kang? Sebetulnya kalau satelit Satria ini masuk di kategori atau fungsi satelit komunikasi, ya. Yang spesifik layanannya adalah akses internet. Jadi kalau fungsinya sendiri hanya sebatas untuk akses internet saja. Nah, mungkin ini kaitannya ke pemanfaatannya. Nah, karena Satria ini tidak hanya, jadi pemanfaatan akses internet ini tidak hanya dinikmati oleh satu sektor ya, tapi pemanfaatannya untuk melayani titik-titik layanan publik di berbagai sektor. Seperti sektor pendidikan, sektor kesehatan, baik itu juga pemerintahan daerah dan lain sebagainya. Jadi memang lebih ke pemanfaatannya yang di berbagai sektor untuk seluruh titik layanan publik. Oke. Sebelum ada satelit kan sebenarnya ada program pertama ya Pak, Kang Niji, itu Palaparing yang sudah ada dan sudah mulai dimanfaatkan. Tapi kemudian tiba-tiba muncul nih Satria 1. Sebenarnya posisinya seperti apa sih? Apakah mengisi kekosongan kah atau sebenarnya melengkapi atau seperti apa? Betul. Palaparing sendiri kan sebetulnya ini ya, sama sifatnya adalah melengkapi backbone nasional. Jadi Palaparing itu dulu juga hasil konsensus dengan seluruh penyelenggara telekomunikasi mana-mana wilayah atau segmen backbone fiber optik yang tidak akan dibangun oleh industri. Nah, itu tidak pemerintah akan dibangun. Jadi kewajiban pemerintah untuk membangun ketika industri tidak bisa masuk. Ya, karena memang wilayah tersebut mungkin tidak layak secara komersil sehingga akhirnya pemerintah masuk. Dan Palaparing itu untuk backbone tadi ya, fiber optik. Jadi untuk jalan tol yang memang secara fisik itu harus ditarik kabel, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana dengan positioning Satria? Nah, Satria ini mengisi, juga melengkapi jaringan telekomunikasi yang memang tidak akan sangat sulit dihubungkan melalui jaringan terestrial. Baik itu melalui kabel, fiber optik, maupun dengan microwave. Nah, sebagai contoh, ya seperti kita ketahui, Indonesia kan negara kepulauan ya. Akan sangat mahal atau mungkin jika memang dipaksakan dengan jaringan terestrial, itu sangat mahal dan juga akan lama waktunya. Apa Kang Dani yang membuat menjadi mahal? Apakah sebagai tarik kabelnya atau? Misalnya kita harus menghubungkan antar pulau itu dengan kabel fiber optik bawah laut, itu kosnya akan sangat luar biasa mahal dan waktunya pun sangat lama. Nah, kembali lagi dari semangat Satria adalah akselerasi ya. Bagaimana kita bisa melakukan pemerataan konektivitas digital di wilayah-wilayah yang memang sangat sulit dijangkau oleh jaringan terestrial. Nah, artinya memang positioning Palaparing dan Satria ini satu sama lain saling melengkapi. Saling melengkapi. Betul. Kalau membayangkan ya Kang Dani, ketika tadi ada kendala untuk ketika menarik kabel fiber optik, biaya dan juga tadi dari sisi waktu. Artinya sebenarnya ini peruntukannya apakah memang hanya untuk 3T saja kah Satria 1 ini? Oke, Satria 1 secara desain, namanya spot beamnya ya, cakupannya, wilayahnya itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai ke Miangas, Pulau Rote ya. Artinya seluruh spot beam itu memang didesain untuk mengcover seluruh wilayah Indonesia. Jadi memang 3T itu prioritasnya. Prioritas. Betul, tapi tidak berarti non-3T tidak dapat dilayani oleh satelit Satria ini. Nah, sebagai contoh ya Mbak Dewi, mungkin jangan jauh-jauh dulu deh. Di Cianjur atau di Bogor, itu kan dekat dengan ibu kota. Dengan topografi Indonesia yang berbukit-bukit, pantai dan lain sebagainya, itu akan sulit juga. Ketika misalnya penyelenggara telekomunikasi harus membangun jaringan, bangun tower-tower sampai lintas lembah dan lain sebagainya.
Nah itu mengapa meskipun wilayah tersebut juga masih dekat dengan ibu kota, banyak wilayah yang sampai sekarang tuh belum terlayani masih sama sekali. Masih ada blank spot meskipun blank spot. Itu di kota ya. Meskipun dekat dengan kota, ya. Nah untuk itulah satelit. Salah satunya opsi satelit itu, betul. Oke. Artinya memang bisa dikatakan tidak hanya untuk 3T. 3T betul. Adalah prioritas ketika prioritas. Untuk menjangkau tidak mungkin dijangkau. Yes. Tapi untuk daerah wilayah Indonesia yang lainnya ternyata masih ada blank spot yang betul. Harus juga di dilayani oleh pemerintah. Betul. Nih, saya ngutip nih, kemarin ketika sudah diluncurkan selang satu hari atau dua hari, Pak Presiden Jokowi sempat men-tweet ya di akun sosial medianya, saya coba bacakan. Peluncuran Satria 1 adalah salah satu upaya kita dalam dalam pemerataan pembangunan yes. infrastruktur digital di pusat pelayanan publik di seluruh Indonesia. Yeah. Nah, bagaimana Bakti bisa memastikan instruksi presiden tersebut dapat terselenggara tidak hanya di pelosok tadi Kang Dani menyampaikan ya, tapi ada di daerah-daerah yang blank spot yang ada di dekat kota. Ya, tentunya kita pada saat melakukan pembangunan atau desain perencanaan program, kami melakukan koordinasi ya dengan lintas sektor. Kami melakukan semacam assessment sebetulnya. Kebutuhan layanan publik di seluruh Indonesia itu seperti apa yang belum terlayani oleh jaringan internet yang memadai. Nah, jadi hingga saat ini dari mulai 2019 kami sudah menghimpun lebih dari 160 ribu titik layanan publik yang diusulkan oleh kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah. Nah ini yang menjadi baseline perencanaan kami ya, bagaimana tadi mewujudkan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Nah, namun pertanyaannya, apakah 160 ribu ini seluruhnya diselesaikan oleh Bakti? Nah, ini yang mungkin kami juga telah melakukan evaluasi secara berkala. Bahkan dari 160 ribu itu sekitar 30% atau bahkan hampir 40% itu sudah dijangkau oleh jaringan reguler dari penyelenggara telekomunikasi. Artinya dari titik layanan publik yang selama ini kami kelola, sudah banyak juga yang sudah dilayani oleh jaringan komersil yang dibangun oleh operator telekomunikasi. Jadi pengurangan titik ya. Dari 150 ribu menjadi 50 ribu. Menjadi 90 ribu yang saat ini prioritas kita akan bangun 50 ribu dulu. Nah ini yang menjadi target kita dalam 3 tahun ke depan. Ada 90 titik yang belum terjangkau dan 50 titik itu akan dijangkau oleh Satria. Akan dibangun oleh Satria ya. Satu dan sisanya akan seperti apa menjadi tanggung jawab Bakti juga atau akan ada strategi sebetulnya, seperti apa? Sebetulnya nih, tentunya Indonesia ini sangat luas. Tidak mungkin seluruh beban ini memang akan diselesaikan oleh Bakti. Nah, kami tentunya akan terus melakukan koordinasi, kolaborasi dengan penyelenggara telekomunikasi. Karena banyak juga, kalau kita kembalikan ya, Bakti ini kan sebagai enabler atau katalisator dari pembangunan telekomunikasi Indonesia. Artinya nanti pasti saja ke depan mungkin saja wilayah-wilayah yang selama ini dianggap tidak komersil, tidak layak oleh operator, itu kita bangun duluan, tapi ternyata setelah dibangun demand-nya muncul, trafiknya mungkin meningkat, nah itu menjadi peluang oleh industri untuk masuk. Nah, nanti pemerintah akan mengalihkan lagi ke wilayah-wilayah sisa yang tadi yang memang sampai saat ini belum ada sama sekali layanan telekomunikasi di sana. Jadi akan terus seperti itu polanya. Berarti sangat dinamis, akan mengikuti dinamis. Kekosongan yang tidak diisi oleh penyelenggara telekomunikasi komersial. Betul, betul. Nah, dari 150 ribu menjadi 50 ribu nih, ya, Kang Dani. Ya, ya. Selain tadi bicara soal berupaya untuk mendorong swasta untuk masuk ke dalam, ini apakah juga perhitungan untuk kualitas? Ya, betul. Aksesnya, Kang Dani. Ya, betul. Jadi memang di perencanaan awal di tahun 2017 itu pada saat perencanaan awal 150 gigabit per second ini untuk melayani 150 ribu titik. Artinya satu titik ini mendapatkan kapasitas kurang lebih 1 megabit per second. Nah, 1 megabit per second. Nah, sementara itu mungkin dengan adanya pandemi COVID dan lain sebagainya, bagaimana masyarakat pun
mengalami adopsi teknologi yang luar biasa, sehingga sekarang kebutuhannya tidak lagi sama dengan 5 tahun yang lalu. Berdasarkan data yang kami miliki, itu layanan yang sudah kami jalankan sejak 2019 untuk sama ya akses internet, itu 2 Mbps saja sudah saturasi. Artinya 2 Mbps pun saat ini dinilai tidak lagi mencukupi harapan dari masyarakat untuk mengakses tadi ya layanan akses internet. Nah itu mengapa di kebijakan Satria ini kami akan mencoba meningkatkan lagi kapasitasnya. Setidaknya menjadi 4 Mbps. Harapannya tadi bisa menjawab kebutuhan masyarakat, baik itu di sektor pendidikan, kesehatan, maupun di pemerintahan daerah. Jadi 150 menjadi 50 titik ya. Itu karena ingin meningkatkan kualitas. Betul. Daripada nggak kepake yang kayak ini. Betul, daripada nanti banyak tapi masyarakat komplain semua. Jadi mending dikecilkan tapi ya, dibesarkan kapasitasnya, fokus, kemudian bisa untuk akses. Karena kita tahu ya kebutuhan untuk akses internet cepat besar ya. Kayak kemarin dari saat pandemi, semua belajar dari internet, bahan-bahannya kan juga cukup besar-besar sekali. Betul. Kang Dani ya. Betul. Bicara sekolah Kang Dani, kan kita sudah kami menemukan data bahwa ada sekitar berapa titik ya ini, saya coba cek, ada berapa titik sih Kang Dani? 93.000 ya. 93.000 untuk sekolah, titik pelayanan untuk sekolah. Untuk pendidikan, tidak untuk hanya pendidikan. Sekolah, ada pesantren, madrasah dan lain sebagainya. Nah, dari angka tersebut Kang Dani, apakah semua sekolah akan dicek dulu ataukah memang bisa mendaftar atau sebenarnya mekanisme atau prioritasnya seperti apa sih kriterianya? Ya, saat ini mekanisme pengusulan ini sudah kami jalankan secara online ya dengan satu platform bernama Pasti. Pasti. Pasti ya. Jadi setiap kementerian itu sudah mengusulkan berdasarkan prioritas, berdasarkan penilaian mereka sendiri. Karena kan yang lebih paham kebutuhan adalah sektoral masing-masing. Nah, dari total sekolah itu pun kami coba sortir kembali ya. Tentunya kami melakukan koordinasi ini dengan Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama. Bagaimana dari usulan tersebut coba dibuat shortlist-nya. Mana wilayah-wilayah yang sama sekali paling membutuhkan lah dalam jangka pendek. Seperti tadi, memang di situ tidak ada layanan telekomunikasi sama sekali. Nah yang kedua tentunya kami membutuhkan untuk akses internet ini adalah sarana listrik. Karena akses internet ini nggak bisa jalan kalau nggak ada listrik. Dari... Betul. Nah, hal-hal ini yang kami dorong ke teman-teman kementerian sektor untuk mencoba melakukan assessment, identifikasi. Nanti yang sudah lengkap datanya dan sebagainya, itu menjadi prioritas bagi kami untuk dilakukan pembangunan di mungkin di tahap pertama ini. Ketika bicara 3T, ya, internet nggak bisa lepas dari listrik ya, Kang Neni? Betul, betul. Nah, betul. Itu gimana 3T itu kan masih banyak daerah-daerah blank spot dengan listrik juga, Kang Denny? Kami juga mendapati ya bahwa ini kalau bicara hak ya, hak masyarakat. Bukan berarti ketika di wilayah tersebut belum ada listrik, mereka nggak butuh internet. Betul. Nah, cuma memang perlu ada upaya-upaya lebih. Kami misalnya koordinasi dengan teman-teman di SDM atau PLN, bagaimana kita melakukan sinkronisasi program ya. Sinkronisasi program. Betul. Karena kalau memang pada akhirnya itu dibebankan semua ke Kementerian Kominfo atau di Bakti, nah ini akan sangat besar sekali nanti biayanya. Dan di luar dari kewenangan betul, Kementerian Kominfo betul, sendiri ya, Kang Leni ya. Jadi memang untuk prioritas awal ini, mana-mana wilayah yang dalam tanda kutip mudah lah dan eligible ya tadi. Dari sisi sarana pendukung maupun dari kriteria yang sudah kita tetapkan bersama. Titik pelayanan sektor pendidikan sudah ya, Kang Dani. Sekarang kita bicara soal titik layanan keamanan nih, Kang Dani. Keamanan, saya cek tuh ada sekitar 3.900 titik layanan keamanan masyarakat di wilayah 3T. Itu bentuknya seperti apa sih, Kang Dani, sebut dengan layanan keamanan itu? Kalau keamanan itu terdiri dari TNI Polri ya. Nah, terakhir kami memang melakukan koordinasi itu banyak ragamnya, seperti PAMTAS, jadi pos perbatasan yang bukan bentuknya pos besar, tapi itu memang sangat kecil dan memang berada di ujung-ujung wilayah Indonesia. Nah, itu sangat dibutuhkan jaringan telekomunikasi karena memang pihak TNI dalam hal ini membutuhkan
koordinasi yang terus-menerus dengan pusat ya, maksudnya seperti itu. Bicara pelayanan keamanan, ada TNI, ada Polri nih. Betul, ya. Satu sisi satelit ini kan belum dioperasionalkan sendiri di Indonesia, masih di luar. Atau nanti aspek keamanan seperti apa tuh Kang Dani? Oke, ya salah satu yang menjadi pertimbangan ya, kenapa satelit ini dimiliki oleh pemerintah. Tadi aspek kedaulatan. Jadi memang seluruh pengelolaannya setelah nanti sampai di orbit itu semuanya pihak kita yang mengelola. Indonesia yang akan mengelola Indonesia, sendiri. Artinya dari pihak KPBU, pihak BUP ya, kami kan bekerja sama dengan Badan Usaha Pelaksana PT Satria Nusantara 3 dengan Bakti. Artinya ini representasi dari Indonesia gitu. Demikian, Mbak. Kemudian tadi sudah ada sektor titik layanan pendidikan, ada keamanan, dan tentu juga ada kesehatan, dan juga kalau tidak salah untuk pelayanan publik, berapa titik nih Kang Dani untuk pelayanan publik sendiri? Titik layanan publik seperti sudah saya sampaikan di awal, total usulan dari lintas sektor itu sekitar 160 ribu titik. 160 ribu. Data yang kami himpun sejak 2019. Saat ini yang sudah kami bangun itu 14 ribu titik. Nah, sisanya itu pun kami sudah melakukan desktop analisis ya. Mm-hmm. Bagaimana kita menetapkan wilayah prioritas. Jadi kalau desktop analisis itu kita cek mana-mana wilayah yang sudah tercover oleh layanan yang sudah dibangun oleh penyelenggara telekomunikasi. Sebagai contoh misalnya layanan 4G. Mm-hmm. 4G dengan backhaul terrestrial, artinya 4G dengan kualitas yang baik. Nah, itu ada sekitar hampir 60 ribu titik yang beririsan dengan tadi usulan. Nah, jadi kemungkinan ya di masa yang akan datang dengan agresifnya teman-teman penyangga telekomunikasi melakukan pembangunan, nah titik-titik ini akan semakin berkurang. Hmm. Nah, nanti pemerintah akan fokus di wilayah yang sama sekali memang tidak belum tersentuh dan mungkin butuh waktu yang sangat lama bagi penyelenggara telekomunikasi untuk hadir di sana. Jadi 150 titik menjadi 50 titik akan diprioritaskan untuk instansi ya, kecuali pelayanan publik. Ya, dengan harapan pelayanan publik. Publik akan masuk ya. Provider-provider dari komersil. Betul, ya. Betul, ya. Kedepannya harapan kami seperti itu ya. Nah, saya mau ngutip satu lagi nih, statementnya Pak Menteri BUMN Erick Thohir. Okay. Yang mengatakan bahwa peluncuran satelit Republik Indonesia atau Satria 1 menjadi terobosan besar bagi Indonesia, terutama dalam memenangkan digital ekonomi. Yeah. Nah, satu sisi ini kan tidak menjadi concernnya Pak Erick Thohir aja nih. Yeah. Dalam G20 selalu disebutkan bahwa digital ekonomi, kemudian di KTT ASEAN pun. Betul. Digital ekonomi. Artinya memang Indonesia punya concern besar terkait dengan. Betul. Pengembangan digital ekonomi. Yeah. Satu sisi beban ada di teman-teman Bakti Kominfo nih, ya. Karena sebagai penyedia infrastruktur. Nah, itu bagaimana nanti menciptakan mekanismenya supaya tujuan besar dari hasil KTT G20 maupun KTT ASEAN itu bisa terrealisasi, Kang Dani? Baik, nah kembali ya ke core fungsi daripada Bakti adalah penyelenggara telekomunikasi ya. Jaringan telekomunikasi, infrastruktur telekomunikasi. Nah, artinya kami berperan sebagai fasilitator. Atau mungkin sebagai akselerator yang tentunya akan sangat membutuhkan peran aktif dari lintas sektor. Nah, kalau bicara digital ekonomi kan tidak hanya Kominfo saja, bahkan berbagai kementerian lain menurut saya seharusnya memang berperan lebih aktif. Nah, media untuk tadi melakukan transaksi secara elektronik dengan internet ini kan sangat terbuka. Artinya yang selama ini mungkin di wilayah 3T, di pedalaman, di daerah terpencil, belum tereksplor. Nah, ini siapapun bisa melakukan, melihat ini sebagai potensi ya. Nah, jadi kami sendiri akan bersikap sangat terbuka. Kami akan memfasilitasi sektor manapun, kementerian manapun yang ingin melakukan, mendorong hadirnya inovasi-inovasi terkait dengan digital ekonomi maupun ekosistem digital lainnya di wilayah yang dilayani oleh Satria ini. Jadi memang tugas dari Kominfo itu adalah menyediakan infrastrukturnya, tapi tidak dalam arti harus pasif ya, Kang Dani, tetap harus aktif memastikan betul. Bahwa infrastruktur yang dibangun itu bisa
terpakai gitu, dan menyesuaikan dengan kebutuhan. That's why tadi harus perlu ada review dan review kembali sehingga berapa besar sebenarnya kapasitas untuk orang memanfaatkan internet gitu ya, Kang Nani ya? Iya, nah kalau ditanya berapa kapasitas optimal, sepertinya jawabannya sekarang ini nggak pernah cukup. Kita berikan berapapun kapasitas di suatu wilayah, dengan cepatnya mereka mengkonsumsi informasi ya, dan adopsi teknologi yang sangat cepat, itu pertanyaan yang akan sangat sulit dijawab karena selalu bertumbuh ya dengan seiring perkembangan teknologi dan juga kebutuhan masyarakat. Ya, karena kebutuhan teknologi sebenarnya akan semakin ke depan akan semakin tinggi ketika semua aktivitas manusia itu digantikan oleh peran teknologi gitu ya Kang Nani ya. Betul. Nah, ini kan sebenarnya satelit-satelitnya masih baru nih. Ya. Masih banyak orang yang mengkaitkan bahwa masih butuh BTS untuk bisa akses, terutama untuk akses publik Kang Nani. Mm-hmm. Nah, sebenarnya teknisnya seperti apa sih Kang Nani? Artinya Satria ini memang peruntukannya hanya untuk akses internet. Nah, realnya layanannya adalah Wi-Fi gratis. Sebagaimana mungkin teman-teman menikmati Wi-Fi di kafe-kafe ya. Nah, ini juga sama, cuma penempatannya di titik-titik layanan publik. Tadi di puskesmas, kantor desa, dan sekolah. Nah, prioritas penggunaannya adalah mendukung layanan, tadi aktivitas di layanan publik tersebut. Tapi apakah masyarakat tidak bisa menggunakan? Tentunya masyarakat juga bisa menggunakan. Nah, tinggal nanti kebijakan dari masing-masing pengelola, misalnya tadi puskesmas, sekolah, bagaimana nanti bisa berbagi ini dengan masyarakat umum. Apakah misalnya contohnya setelah sekolah selesai, itu tetap dinyalakan wifi-nya untuk sehingga publik, masyarakat bisa menggunakannya bersama-sama. Nah, hal seperti itu yang juga kita dorong ya, nanti di wilayah-wilayah, di daerah-daerah, agar ini memberikan dampak yang sangat optimal bagi masyarakat, tidak hanya untuk sektor layanan publiknya, tapi juga masyarakat di sekitar wilayah-wilayah tersebut. Gitu. Jadi dari stasiun bumi atau gateway, kemudian nanti akan ke pelayanan publik, dari situlah masyarakat bisa akses wifi di pelayanan publik tersebut ya? Jadi gateway ini kan kami bangun ada 11 ya, 11 gateway. Nah, gateway ini kan lebih ke nanti distribusi trafiknya. Kenapa penempatannya juga memang sebagian besar ada di wilayah Indonesia Timur, karena titik-titik demand atau populasi densitas layanan ini akan sangat banyak sekali di Indonesia Timur. Nah, itu kenapa desain dari gateway juga menyesuaikan dengan itu. Gateway 11 lokasi, Cikarang, Batam, Banjarmasin, Tarakan, Pontianak, Kupang, Ambon, Manado, Manokwari, Timika, Jayapura. Ya. Dari 11, ada 6 di Indonesia bagian timur. Itu hal yang menarik sebenarnya. Karena kan dari masa ke masa Indonesia melakukan pembangunan Indonesia sentrisnya ada di Jawa. Di awal komitmen Pak Jokowi bahwa kita memulai membangun dari Indonesia timur. Betul. Satria sudah melayani 6 dari 11 ada di timur. Kemudian lebih menarik lagi tuh, tiganya itu di Papua gitu ya. Yes. Ada Manokwari, Timika, Jayapura. Yeah. Ini apakah sebenarnya penguatan dari daerah tersebut kah? Atau sebenarnya memang karena banyak blank spot sehingga harus dilengkapi dengan Satria ini, Kang Nani? Betul. Tadi jadi desain gateway ini terkait dengan cakupan layanan, wilayah layanan di area tersebut ya. Jadi tadi terkait dengan densitas kepadatan dari titik-titik layanan publik yang akan kita layani. Nah, kenapa gateway itu 3 di antaranya ada di Papua? Karena memang masih banyak di titik layanan publik di Papua ini yang belum, sama sekali belum terlayani oleh jaringan akses internet. Nah, itu kenapa penempatan gateway juga disesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Dari 11 sudah selesai semua nih? Semuanya sudah selesai, 11 gateway. Nah, saat ini kami juga sedang mempersiapkan, ini kan jadi space segmennya satelitnya sudah selesai, gateway-nya sudah selesai, yang belum selesai itu tinggal remote terminalnya. Jadi kita akan membangun VSAT, kayak parabola-parabola kecil penerima sinyal dari satelit untuk masyarakat bisa menerima layanan internet. Nah, ini akan kita coba percepat ya. Kita akan mulai di bulan Agustus ini. Agustus ini baru mulai pembangunan. Kita mulai pembangunan serentak
mudah-mudahan setidaknya 10.000 titik akan bisa diselesaikan sampai akhir tahun. Harapan kami bisa lebih, karena ini juga untuk harapannya lebih banyak dari 10.000. Lebih banyak dari 10.000. Karena untuk memastikan nanti kapasitas satelit ketika, nah ini juga tadi mungkin belum dijelaskan ya, satelit ini sudah meluncur, tapi dia butuh waktu untuk perjalanan menuju ke slot orbit di 146 derajat bujur timur. Nah itu butuh waktu 5-6 bulan. Dari kemarin Juni. Ya, akhirnya mungkin baru di akhir Desember nanti satelit ini bisa mulai melakukan layanannya. Nah, ketika satelit sudah berposisi di slot orbit tersebut, nah kami harus memastikan di bawah ini juga sudah terbangun semua. Paralel. Menunggu sampai di titik orbitnya. Betul. Kita bangun VSAT-nya 10.000 titik dan harapannya lebih banyak dari 10.000 titik. Betul. Jadi Desember kelar semua. 2024 sudah bisa dipakai dong Kang Deni ya? 2024 dipakai untuk 10.000 dan kita akan terus membangun sehingga tadi sampai dengan titik 50.000. Nah, itu dalam 2 tahun ke depan. Tentunya dikaitkan juga dengan kemampuan fiskal pemerintah ya dalam hal ini. Dalam perencanaannya Kang Deni, 10.000 2024 sampai dengan 50.000, kapan bisa 50.000? 10.000 20.000 2024, 2025 20.000. Selanjutnya. Jadi total 50.000 itu dalam 2025 sudah selesai semua. Semua masyarakat sudah terhubung nih. Kita berandai ini sudah terhubung. Tapi satu sisi ini kan masih ada nih namanya industri 4.0. Di mana basicnya semua adalah akses internet gitu kan Dani. Supply internet untuk industri itu apakah ada perencanaan dari Bakti Kominfo sendiri? Untuk industri maksudnya ya, atau untuk industri atau untuk mendukung apa namanya 4.0 di level masyarakat. 4.0 untuk industri Kang Dani. Oh, untuk industri ya. Saya pikir kalau untuk industri, kalau dikaitkan dengan Satria mungkin sepertinya belum dapat menjawab ya kebutuhan itu ya. Karena kalau bicara 4.0 apalagi sekarang kan teknologi seluler saja sudah 5G ya. Nah, kebutuhannya itu paling bisa dilayani oleh fiber optik. Jadi memang perlu kapasitas yang sangat besar. Atau mungkin sekarang sudah ada teknologi satelit dengan kapasitas sangat tinggi. Dan melalui ya ada beberapa brand yang mungkin saya nggak perlu sampaikan ya. Jadi perkembangan teknologi satelit pun sudah ada. Nah, mungkin itu bisa menjawab kebutuhan industri ya. Tapi kalau Satria mungkin dikembalikan ke tadi apa fungsi atau misi utamanya adalah untuk titik-titik layanan publik masyarakat. Ini dikasih namanya kan Satria 1. Biasanya kalau ada 1 ada 2, ya. Ada 3, ada 4. Nah, ini pengembangannya apakah akan berlanjut lagi atau seperti apa tuh Kang Dani nanti? Kalau di roadmap memang kita memiliki sampai ada beberapa satelit ya, tapi tentunya ini akan kita lakukan evaluasi secara berkala dengan kami sendiri di Bakti ini memiliki pembina teknis yaitu Dirjen PPI. Nah, ini yang akan kami rumuskan kembali kira-kira kebutuhan kapasitas satelit nasional yang memang nanti menjadi tugas Bakti ini akan seperti apa ke depannya. Terakhir nih Kang Dani, kan sudah ada satelit meluncur, orang berasumsi bahwa ada akses publik juga. Apakah nanti juga akan mempengaruhi harga dari akses internet masyarakat nggak sih Kang Dani? Okay. Atau akan tetap menjadi ranahnya provider swasta? Oke, okay. Ini kalau bicara layanan yang di titik internet yang dilayani oleh Satria, saat ini memang kebijakannya gratis, tidak berbayar. Nah, tapi dari sisi kos yang kami keluarkan ya, perbandingan Satria dengan OPEX atau kos yang selama ini kami bandingkan dengan penyedia satelit baik itu asing maupun domestik, ini efisiensinya bisa sampai 1/6-nya. Artinya dengan Satria ini pemerintah sudah melakukan penghematan hingga 1/6 dari kos yang selama ini kami keluarkan untuk layanan serupa. Jadi sebenarnya juga Satria itu salah satu tujuan pemilihan teknologi adalah efisiensi penggunaan anggaran negara. Betul. Kang Dani, terakhir sebelum kita tutup, mungkin Kak Dani ada
pesan atau apa dari program Satria ini? Silakan Kang Dani. Oke, makasih Mbak Dewi. Jadi memang kalau kita lihat ini apa ya, pengembangan ekosistem digital ya. Sebetulnya harapan kami arah dari dihadirkannya infrastruktur digital itu tumbuhnya ekosistem digital. Dan kami percaya bahwa ini memang journey yang cukup panjang ya. Apalagi di wilayah 3T, wilayah yang selama ini mungkin masyarakat belum terbiasa. Nah, kami mendorong berbagai pihak ya untuk kita berkolaborasi bagaimana menciptakan inovasi-inovasi ekosistem digital di wilayah-wilayah tersebut sehingga akhirnya masyarakat bisa menerima atau merasakan dampak positif, manfaatnya. Kalau tanpa kolaborasi sepertinya hal itu akan sangat sulit terwujud. Kalaupun terwujud itu akan sangat lama. Nah, memang kami mengundang banyak pihak untuk dapat ikut peran serta dalam menciptakan transformasi digital ini. Terima kasih. Terima kasih Kang Dani sudah menyediakan waktunya untuk kami berdiskusi. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan FMB 9 Bicara. Kita akan bahas tema-tema berikutnya di kesempatan yang berbeda.